Apakah ini adalah tiang bendera saat upacara, cuy? Tapi nggak mungkin juga, cuy. Halo, cuy. Kembali lagi pada aku, si Noob Gamer dari Merkurius. Oke, di video kali ini adalah part ketiga dari school tour. Dan part ke beberapa di Sakura School Simulator ini. Jadi kalau kalian belum nonton part pertama dan kedua dari school tour ini, kalian boleh cek di pojok kanan atas. Karena itu bakalan berkesinambungan, cuy. Bakal bersambung terus. Dan di part ketiga kali ini kita bakalan menjelajahi lantai ketiga, cuy. Lantai ketiga, cuy. Oke, tanpa berlama-lama, ayo kita let's, cuy. Ya, buat kalian yang suka dengan video kali ini, kalian boleh like, komen, dan subscribe ya, cuy. Karena subscribe itu gratis, cuy. Oke. Dan kali ini kita sudah memasuki daripada kelas atau ruangan dari musik, cuy. Karena ada piano, ada gitar, ada alat-alat musik. Ada macam-macam ya, cuy. Dan seperti biasa kamar mandi. Dan ini adalah kelas apa ini, cuy? Dan seperti biasa ini kelas 3 strip 2, cuy. Kalau ini 3 strip 1, cuy. Oke. Ini tadi kelas musik, cuy. Dan ini adalah ruang atau kelas dari seni, ruang seni, cuy. Terutama mungkin kelas melukis, karena di sini ada kanvas. Dan itu biasanya buat orang lukis seperti biasa. Dan ini adalah contoh objeknya atau patungnya mungkin, cuy. Oke. Sekarang kita ke sebelah sana. Dikunci, cuy. Dan ini adalah ruangan mungkin buat bersantai-santai, cuy. Mungkin kalau kalian tahu di Jepang itu seperti di ruangan di rumah Doraemon, mungkin ada yang seperti itu. Oke. Oke. Nice. Sekarang kita ke ruangan di pojok ini. Ini mungkin adalah ruang meeting, cuy. Nah, mungkin kalau kalian pernah kuliah, di sini mungkin ruangan sidang skripsi, cuy. Itu kalau kuliah, tapi ini kurang tahu. Atau mungkin ini ruang sidang BP. IDK, cuy. Dan kalian bisa lihat view-nya lumayan bagus, cuy. Juga ada jalan. Oke, kita langsung ke lantai berikutnya, lantai 4 aja, cuy. Kita jadikan satu. Dan ini ruang apa? Dan ternyata rooftop, cuy. Lantai 4 itu adalah rooftop. Dan ini, apakah ini adalah tiang bendera saat upacara, cuy? Tapi nggak mungkin juga, cuy. Damn! Ini tempatnya terlalu sempit. Ya, kapan jatuh. Dan ini adalah view. Terus.
ada di lantai atas. Oke, mungkin cukup sekian dari part ketiga. Kalau kalian suka, kalian boleh like, komen, dan subscribe cuy. Stay safe, stay positive, stay healthy, see ya.